welcome back to Sparjo YouTube channel bagi sama Resha. Di video sebelumnya pasti kalian sudah tahu dong kalau Auto Project itu akan mengeluarkan produk universal yang bisa dipasang di seluruh tipe mobil. Karena banyak banget nih sahabat Auto yang main ke experience store kita, ngechat kita di sosial media ataupun e-commerce, "Kak, ada nggak sih aksesoris untuk mobil ini?" Tapi kita nggak punya. Nah, sekarang ini jawabannya dan juga solusinya nih sahabat Auto. Auto Project akan mengeluarkan produk universal dan salah duanya adalah phone holder dan juga car headrest holder. Nah, sebelumnya mungkin sahabat Tote belum tahu, pasti bisa banget nih nonton di video sebelumnya yang isinya itu mereview semua produk-produk ini. Tapi saya jelasin sedikit ya, untuk gravity car phone holder ini adalah tempat untuk menaruh handphone. Ini benar fungsional banget ketika kalian itu sering banget menggunakan mobile phone saat berkendara. Ini posisinya ada di bagian depan mobil. Sedangkan untuk car headrest holder ini dipakainya untuk di bagian row kedua atau row belakang nih sahabat Otot. Fungsinya sama, bisa digunakan untuk meletakkan handphone ataupun tablet. Jadi kalau misalnya kalian ada meeting ataupun mau ngelihat maps, itu tuh benar-benar praktis banget dan juga fungsional banget. Tapi hari ini kita nggak bakal melakukan review produknya, tapi kita bakal melakukan time attack nih sahabat Auto. Karena saya bakal buktiin produk-produk universal di Auto Project ini benar-benar praktis banget untuk dipasang dan juga digunakan. Tapi walaupun praktis, dia ini dibuat dengan bahan yang super berkualitas dan juga yang pastinya kuat, tapi tidak akan merusak bagian interior mobil. Ini akan kita langsung buktikan aja time attack-nya, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk memasang gravity car phone holder dan juga car headrest holder. Langsung aja kita buktikan yang pertama dulu, yang gravity car phone holder. Nah, sebelumnya saya mau jelasin dulu nih sahabat Toto, untuk gravity phone holder ini dia tersedia dua parts. Yang pertama ini bracket untuk bagian kisi-kisi AC-nya. Kemudian yang kedua ini adalah bracket untuk phone holdernya. Nah, kita akan pasang di fan AC bagian tengah. Dan kita akan menghitung time attack-nya itu dari pemasangan sampai dengan menaruh handphone. Langsung aja yuk, kita mulai dari sekarang. Pertama kita kendorkan dulu bagian bracket kisi-kisi AC-nya, kemudian kita masukkan ke bagian AC dan kita kencangkan, tinggal diputar aja. Kalau sudah kencang, baru kita kendorkan bracket phone holdernya. Kalau sudah kendor, nggak usah sampai copot, kita masukkan dan kita putar ke arah sebaliknya untuk mengencangkan. Setelah itu, tinggal dimasukin saja handphonenya. Nah, selesai. Oke, seperti yang sudah infokan sebelumnya, kalau misalnya untuk produk yang kedua ini, dia posisinya kalian harus pasang di row kedua atau row belakang nih, sahabat Toto. Sama seperti yang tadi, dia terdiri dari dua parts. Ini parts untuk bracket yang akan dicantolkan di bagian headrest-nya. Kemudian ada bracket untuk phone holder ataupun tablet. Dia lebih lebar ya, jadi kalau misalnya kalian mau pakai untuk tablet, itu bisa banget. Langsung aja yuk, kita mulai time attack-nya. 3, 2, 1, go! Pertama, kita masukkan
ke sini, kemudian begini, dan kita panjangkan. Lalu kita kendorkan untuk bracket tablet dan juga phone holder. Phone holdernya kita masukkan dan kita kencangkan. Lalu kita masukkan handphonenya. Nah, tadi sahabat udah ngeliat kan time attack ketika Reisha memasangkan gravity phone holder dan juga car headrest holder di bagian belakang. Tapi kayak nggak seru nih kalau misalnya nggak ada pembandingnya. Siapa tahu teman-teman Reisha yang lain itu bisa memasang dua Asters ini lebih cepat daripada Reisha. Langsung aja kita panggil dua teman kita dan kita buktikan apakah mereka bisa lebih cepat atau bahkan lebih lama. Langsung aja kita mulai time attack-nya. Nah, dua teman kita udah ready nih. Langsung aja kita panggil host ternama kita. Yang pertama, Riri. Neng, gini dong. Gitu. Yang kedua, Deus pakai Z. Wih. Nah, ini dia dua teman Reisha yang bakal jadi pembanding nih. Tadi Reisha udah masang dua Asus ini. Dia kita udah melakukan time attack. Kita buktiin apakah dua orang ini akan lebih cepat atau bahkan lebih lama. Tapi ini benar-benar praktis ya guys, jadi kalian nggak perlu takut ini karena sudah didesain benar-benar praktis banget dipasangnya, pasti kalian bisa lah. Oke, switch dulu kali ya. Kita akan memasang dua aksesoris, yang pertama gravity car phone holder untuk bagian depan dan juga car headrest di bagian belakang. Silahkan kalian mulai. Gini. Indonesia sekali ya. Oh gitu, ulang lagi. Berapa kali? Mohon maaf dari duluan, silakan kita mulai dari yang pertama, gravity car phone holder. Bapak dia silakan penunggu di luar dulu. Langsung aja kita mulai time attack-nya. Get ready for the next battle. Three, two, one, go! Gampang. Lihat time attack tadi Reisha, Dea, Sri memasang dua aksesoris ini dan kalian juga udah tahu dong siapa pemenangnya.
Tapi di sini bukan masalah menang atau kalahnya nih sahabat Toto. Intinya dua produk Universal Studio Auto Project ini memang benar-benar banget praktis untuk dipasang. Tadi kita lihat ya, waktu yang dibutuhkan itu nggak nyampe 1 menit untuk pasang aksesoris ini. Jadi selain praktis, yang pastinya ini fungsional banget, apalagi kalau misalkan itu sering banget menggunakan mobile phone ketika sedang berkendara. Nah, buat sahabat Toto nanyain, Kak, kapan dijualnya? Tenang aja nih, kalian jangan khawatir. Segera sebentar lagi kita akan launching untuk produk-produk Universal dari Auto Project, dan kalian wajib banget untuk pesan dan juga pasang di mobil kalian. Nah, pokoknya sahabat Toto jangan lupa nih follow semua social media kita dari Instagram, juga TikTok @autoproject, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai aksesoris terbaru dari Auto Project. Dan segitu aja video kali ini, and see you next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye bye. Lihat-lihat.